Pada sesi latihan kali ini, pelatih Sriwijaya FC Rahmat Darmawan fokus pada pengembalian kondisi fisik Makan Konate dan kolega. Dari laga terakhir menghadapi Persebaya, RD meminta anak asuhnya untuk mengontrol emosi. Persiapan menghadapi laga kandang pekan ke-6 nanti, RD mengaku tengah mencari strategi berbeda untuk meredam permainan PSM Makassar. Dan kemudian untuk evaluasi dalam tim, kita tentu akan berbeda karena pertandingan kemarin dengan yang akan datang ini kita mainkan di tempat beda dengan taktik yang berbeda. Jadi saya akan lebih fokus kepada pengembangan taktik bermain untuk pertandingan lawan Makassar. Meski hanya raih 2 poin dari 2 laga terakhirnya, RD memastikan kondisi psikologis Beto Gonçalves dan kawan-kawan tidak terpengaruh. Sebab saat ini timnya masih memiliki motivasi untuk meraih kemenangan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.